percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Kondisi terkini pencoblosan dari 3 TPS yang berada di wilayah RW 05 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Aiman Cianjur melaporkan langsung dari 3 TPS. Untuk jumlah DPT di 3 TPS ini, TPS 14, 234 orang, TPS 15, 248 orang, dan di TPS 16 total DPT-nya 242 plus 10% pemilih tambahan di setiap TPS. Untuk pemilih pemula di RW 05 Kelurahan Sawah Gede sekitar 30%. Kondisi di TPS 16 sejak pagi diguyur hujan. Lokasi berada di kos lapangan Prawatasari Joglo Cianjur. Di TPS 16 ini diikuti pula oleh keluarga besar Toseba Selamat, Abah Makmun, Kang Cepi dan keluarga. Menurut Ketua RT Haji Tony, di TPS 16 didominasi usia 40 tahun ke bawah dan pemilih pemula sekitar 10%. Untuk di TPS 14 dan 15 berlokasi di Sekolah MAN 1 Cianjur 2 TPS ini berdampingan. Kami sudah minta izin sama pihak sekolah. Dan alhamdulillah diizinkan. Pungkas Ketua RW Deni Suryandani. Dan wawancara pemilih pemula yang baru pertama kali pencoblosan, bagaimana pengalaman dan kesulitannya nyoblos pertama. Next video berikutnya perolehan suara untuk Capres 1, Capres 2 dan Capres 3, dan jumlah caleg. Demikian laporan langsung dari wilayah RW 05, Kelurahan Sawah Gede. Saksikan video liputannya di YouTube Kang Firman Hidayat. Bah, bah ya teh bah foto abahan ayo teh. Hmm? Mana? Oh abah. Oh cirabut. Cirabut. Kerenangan, kerenangan foto si abah sana di dia. Oh bener bonus. Oh ya teman-teman, tolong ya di subscribe. Ini YouTube Kang Firman Hidayat yang telah terkenal dan nomor satu YouTuber di Cianjur. Ya, ya situasi Cianjur, guys, meni sepi. Ini di jam 7 lebih nih, guys. Asal jam 5 kena tuh tingali awo mobil. Eh, biasa nama di dia rame. Sarare gitu. Balibur mulai budak sekolah genya. Ya, kita mantau ke TPS-TPS. Ya. Tuh. Sepi awo mobil, awo. Kamarananya. TPS. Selamat datang di TPS 16. Di warung posisinya. Tapi hujan, guys. Jadi banjir juga. Biasa di Joglo mah. Prediksi Sikabayan tersalah bahwa tanggal 14 Februari akan hujan. Tuh bener barayanya seperti waktu simulasi. Jadi ketika pencoblosan 14 Februari hujan bocor tuh di TPS 16. TPS 16 banjir. Tuh alah gitu. Pagi-pagi nih, guys, tuh. Guys, mana aja ini na emet. Nah, ya. Untung di warung ya, mah. Di warung ya. Ini yang mau nyoblos. Oh, nggak gayot. Aduh. Oke, ini situasi di TPS 16. Hujan, beraya hujan.
persiapan makan si Waslu. Ini yang dari Panwaslu, dari Bawaslu, yang dari KPU-nya si rekap, nanti kita akan lihat bagaimana error tidak. Reza Prakdi Prasujana nomor 178780. Assalamualaikum. Demokrat. Presiden. Ya hantam we karena nari ngalian fotonya banyak. Eta nari ngalian foto cenengaran urang aya we di dinya. Oke, udah ke berapa nih? Ada neng kabasehan aduh eta aduh nya. Ini kondisi di TPS 16. Jadi suasana hujan ya Bapak RT ya. Yang tadi mah kena TikTok, Bang. Nah, ini sekarang baru ke YouTube, Bang. Bang, hey. RT. Nah, tadi mah kena TikTok. Anu ayeuna mah kena YouTube. Nah, gitu kan beda. Pengawalan, berapa pengawalan nah, ya. Iya, kita jadi pengawas independen berarti ya. Iya, independen. Ya, gitu. Gitu. Sebagai RT kan pengamanan yang pengamanan tahu juga. Situasinya ya, betul, betul. Warganya. Ya, berarti ada 247. Oke. Dari data sebetulnya mah. Datanya berapa? Data sebetulnya mah 242. Oh, ada tambahan 2% ya. Tambahannya. Atau iya si kabayan naik nyoblos di mana uing ah aing kudu balik ke lembur tidak ah bisa pajarkan si kabayan teh nyoblos tah nyoblosnya ngesnya sah. Ayo hujan mah ngopi masing kopi susu masing-masing pesanan inul 3 5 ayo wey ngopi masing. Paden-den. Ini Pak Cepi sama Abah Makmun. Sing sehat bah, nyabahnya. Insya Allah. Nomor. Mang Denden ya, jangan kadek Mang Denden mana Mang Denden deh. Diwakilannya kuing tanggus tak. Ini toko Cianjur, Abah Makmun. Ya, ini adalah owner dari Toserba Selamat. Jadi ada di TPS 16 beserta dengan keluarga besarnya dari keluarga besar Toserba Selamat, yaitu ada Kang Cepi, ada Umi juga. Pilih pertama teman-teman. Nah, jadi di 2024 ini banyak Gen Z-nya juga. Gitu. Jadi dari teman-teman pemilih pemuda, pemudi. Jadi dari anak-anak muda yang baru pertama kali nyoblos. Ini
udah rada-rada jadi ada yang bilang uwahnya. Nanti dulu ya. 200 apa lagi? 242 pemilih. Dominasinya yang 40 tahun ke bawah kayaknya. Ya 40%-an lah. Pemula paling 10% lah. Ya. 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 Yuk. Kita akan wawancara teman-teman yang baru nyoblos. Bagaimana pengalaman pertamanya nyoblos di pemilu 2024? Nih, teman-teman lagi nyoblos. Ini masih dari keluarga besar Abah Makmun. Oke, teman-teman nih dari kaum Z atau dari pemula nih, bagaimana pengalaman pertama nyoblos di 2024 ini? Senang. Uh-huh. Ya, senang. Ada kesulitan nggak ketika memilih harus ini nyoblos mana, nyoblos mana? Ya paling yang DPM, DPD sama yang buat DPR. Banyak yeah. Banget daftarnya ya. Yeah. Tapi udah ada ini istilahnya, udah ada pilihan. Oke. Okay. Salam perubahan. Salam perubahan. Gas. Oke. Oke, itu dari teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada 2 TPS yaitu TPS 15 masih di Kelurahan Sawah Gede, Kampung Joglo, RW 5. Jadi masih di RW 5. Jadi di RW 5 ini ada 2 TPS, yaitu 14, 15, sama 16. Jadi yang 16 itu yang di Lapang Perawat Asari Joglo. Terus yang di MAN ini adalah 14 dan 15. Berarti 2 KRT-an. Wawancara ketua KPPS-nya. Nah, ini berarti ada 2 KPPS. Berarti ya. Langkah kantoki menuju pilih suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata. Raih asa bersama kita memilih untuk Indonesia. Jumlah di TPS ini yang 14 berarti laki-laki 113, terus perempuannya 121, total 234. Berarti hampir rata-rata satu TPS itu 234. Nah, nanti di TPS 15 nya totalnya 248. Jadi laki-laki 124, perempuan 124. Usia di sini 32 sampai 45. Oh, itu maksudnya beda-beda ya. Nah, nanti di sini usia 17 berapa persen di sini ya? Pemulanya.
Halo Bapak RT. Dapat kami laporkan untuk di ke RW-an 05 itu terdapat 3 TPS, Pak. Ya, untuk di ke RW-an 05 di TPS 14, 15 dan 16. Ya. Kenapa? Oh ya, untuk yang di satu lokasi ini kita terbentur masalah cuaca juga. Kebetulan di lingkungan kami, untuk khususnya untuk wilayah RW 05 itu ada sekolah MAN dan kami koordinasi dengan kepala sekolahnya dan alhamdulillah beliau mengizinkan untuk dipergunakan menjadi TPS di lingkungan RW 05. Demikian. Kalau untuk DPT, saya kira variatif ya. Untuk DPT di TPS 14 kurang lebih ada 230-an. Untuk di DPT TPS 15 itu sekitar ada 240. Siap. Nah, kira-kira untuk formulasi pemilih pemula kurang lebih, kalau yang terdata di warga kami kurang lebih 30%. Rabu 14.